尊敬的各位来宾先生们女生们兄弟姐妹们大家晚上好沙龙、今天我们很高兴因为我们和大家能够一起参加我们的春节节目在这里我是 Marcel Aditya 我的朋友 Grace Novita 我们两个人有祝大家新年快乐恭喜发财年年有余大吉大利身体健康万事如意Selamat malam seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Tentunya senang sekali malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Dan marilah
mengawali rangkaian acara pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Pujian untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dan kami ucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga tentunya kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan berkat Tuhan akan terus selalu mengalir untuk kita dan juga keluarga. Amin. Kita percaya bahwa selama setahun kemarin Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita boleh bersama-sama hadir di sini dengan sehat, dengan sukacita karena Tuhan begitu baik. Bersama dengan firman Tuhan yang terus menguatkan kita, bersama dengan Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Boleh bersama kita bangkit berdiri, kita akan awali sukacita kita pada malam hari ini. Kita akan lambungkan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu luar biasa, Tuhan begitu baik. Begitu luar biasa Bapak dan Ibu, Tuhan menyertai kita pagi sampai malam. Dalam setiap nafas kita Tuhan senantiasa hadir. Tuhan terus memberikan yang terbaik. Inilah cinta yang Tuhan terus akan hadirkan untuk kita. Atas kasih yang mesra di antara manusia, atas sanak saudara dalam surga dan dunia. Kami naikkanlah syukur bagimu dalam puji dan sembah atas gereja-Mu.
semesta. Kristus kami naik malam, syukur bagimu dalam puji dan ibadah Mandarin Night ini berlangsung dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita percaya bahwa bersama-sama kita hadir di sini karena Tuhan begitu baik, Bapak dan Ibu. Dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pandemi yang bersama-sama telah kita lalui, Tuhan selalu hadir. Yang percaya boleh katakan amin. 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 Mungkin Bapak Ibu menunggu bahwa tahun kemarin kita tidak dapat mengadakan ibadah Mandarin Night. Dan malam hari ini atas berkat Tuhan, atas anugerah Tuhan, kita dapat hadir berkumpul bersama-sama dengan sukacita yang begitu berlimpah. Amin. Dan yang pasti mari bersama-sama kita akan kembali naikkan pujian kita untuk Tuhan kita yang dahsyat, untuk Tuhan kita yang luar biasa. Karena berkat Tuhan terus melimpah, mengalir untuk kita, untuk saudara kita, keluarga kita, untuk bahkan anak, cucu, dan siapapun yang hadir dalam hidup kita. Let's sing together, praise Jesus' name. Mari bersama-sama kita pujikan nama Tuhan. Amin. Untuk kita, untuk Amin. Keluarga, untuk anak cucu kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah pada kita. Allah pada kita. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada mustahil untuk orang percaya, untuk Anda dan juga untuk saya. Yang setuju tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, silakan Bapak dan Ibu. Dan mari bersama-sama kita persiapkan hati kita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan suara Tuhan yang tentunya akan mengubah hidup kita, menjadikan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan mencintai kita, memberikan yang sangat luar biasa, mencintai sehabis-habisnya untuk keselamatan kita.
Mari bersama-sama kita mau ajak Anda juga untuk boleh mencintai Tuhan lebih, lebih, lebih dan lebih dalam setiap kehidupan kita, dalam ups and down, karena kita percaya Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menyertai. Mari bersama-sama kita boleh pujikan, kita mau cinta Tuhan Yesus sampai selama-lamanya.我们一起来唱这首歌。我要永永远远爱着耶稣。我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中风风和暴雨，千年不断啊。 Resapkan dalam hati Bapak dan Ibu, resapkan di dalam setiap hati kita, dalam pikiran kita, bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Kita mencinta Tuhan sampai selama-lamanya. Dengan hati, mari bersama-sama kita puji nama Tuhan. Mau cinta Yesus selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan, aku mau cinta Engkau. Segenap hati kami Tuhan, ini kami Tuhan Yesus. Meskipun badai silih berganti jalan hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita panggil Bapa kita dengan hati tulus. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Ya Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur pada petang hari ini kami boleh berhimpun bersama-sama. Seperti pujian yang kami naikkan, kami rindu kami semakin menjadi umat-Mu yang layak dan boleh menjadi alat-Mu. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan. Ini waktunya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami. Engkau teguhkan setiap kami, biarlah panggilan hidup kami boleh kami respon dengan baik meskipun situasi yang bisa menjadi alasan bagi kami untuk melemah. Namun kami yakin ketika kami membangun relasi antar sesama dalam perhimpunan kami, persekutuan kami, bahwa kami boleh dikuatkan. Terima kasih, kami bersyukur buat MC yang luar biasa dan pemusik yang sudah Kau pakai hari ini. Kami sambut firman-Mu dalam ucapan syukur kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Secara pribadi saya bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya acara ini saya dengan tim musik
tahun lalu mengisi acara ini, saudara. Tapi tiba-tiba saya dan pemusik kena COVID, saudara. Dan puji Tuhan hari ini kita boleh sama-sama kembali bisa melayani, sungguh bersyukur ya dari Bapak Pendeta Utomo dan Majelis Penatua yang boleh mengizinkan. Ya Pak Steve kena juga, Pak Yuwono juga kena, ya puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, langsung aja karena waktu, kita coba fokuskan perhatian kita dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta memelihara firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tema kita pada sore hari ini adalah indahnya persaudaraan di dalam Kristus. Saya bisa merasakan itu, saya sebagai pendeta dari aliran Pentakosta, ya bisa secara rutin melayani beberapa gereja GKI, ya secara rutin di GKI Ambarawa, lalu ini dalam waktu tahun ini diminta 2 kali ibadah minggu di GKI Taman Majapahit. Ya saudara, saya merasakan bagaimana indahnya persaudaraan itu. Bahkan di era COVID yang begitu hebat, saya bisa bersekutu dengan Konjin Pak Darsono dalam makan bersama jam 5 pagi yang membuka soto bokoran. So, kami berdua, kami jadi jam 5 pagi kami selalu ketemu makan bersama-sama. Jadi arti persaudaraan luar biasa. Nah saudara, saya langsung aja kita akan belajar bersama-sama. Salah satu karakteristik yang paling dikenal dari bangsa kita Indonesia ini adalah hidup dalam persaudaraan. Saya merasakan itu. Saya dibesarkan, dilahirkan di NTB. Ya memang saya punya mama, papanya dari Tiongkok langsung. So. Ya, waktu kecil remaja, hari-harinya saya ngomong KOI. So. Gara-gara di Semarang, hilang semua. So. Ya, saudara yang saya kasih. Tradisi Jawa, mangan, orang mangan, asal kumpul. Orang Manado berkata, torang, samua, basodara. Nah, Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Menarik ayat ini, so, ditulis dalam bentuk waktu present, aktif, imperatif. Jadi ini sebuah ajakan, sebuah dorongan, sebuah perintah, kita harus memelihara kasih persaudaraan. Bentuk aktif, jadi kata kerja aktif, bukan dipelihara, tetapi kita diminta memelihara. So, bentuk imperatif, bentuk perintah. Jadi kata pelihara dari kata meno dalam teks Yunani-nya itu memiliki arti tinggal atau terus. Nah kalau dipadukan dengan kalimat kasih persaudaraan artinya teruslah. Ya teruslah memelihara kasih persaudaraan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita membutuhkan, kalau kita mau akui, kita membutuhkan komunitas. Kita tidak bisa sendirian. Namun kita akui dengan jujur, saudaraku, spirit individualistik begitu kuat sekarang ini. Jadi prinsipnya aku ya aku, kamu ya kamu. Ditambah lagi dengan era COVID ini, ada banyak orang sepertinya mulai mengabaikan kebersamaan di gereja. Bahkan ada banyak orang yang masih belum siap ada di gereja. Ya saudaraku, karena
sifat ego yang begitu kuat. Saudara yang saya kasih, orang mulai sibuk dengan dirinya sehingga waktu itu merupakan komoditas yang paling mahal. Padahal kita tahu ketika Adam di tengah-tengah taman yang begitu ideal, Tuhan berkata kepada Adam, tidak baik manusia itu seorang diri. Namun kita akui, sebagian orang merasa tidak lagi memerlukan komunitas, apalagi komunitas rohani. Bersyukur digagas setiap tahun di gereja GKI Karangsaru untuk acara Mandarin Night. Walaupun sempat tertunda tahun yang lalu, tapi ini dapat berjalan hari ini. Nah, kalau kita melihat gereja purba atau gereja mula-mula, mereka senantiasa hidup dalam sebuah komunitas. Mereka membangun kebersamaan, baik dalam ibadah secara korporat maupun dalam ibadah kelompok kecil. Nah, itu yang kita lihat. Nah, coba kita akan amati sejenak. Ya, dalam Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan, ada tiga suku kata yang menarik yang perlu kita amati: bertekun, lalu persekutuan, selalu berkumpul. Itu menjadi gaya hidup mereka, bertekun. Kata bertekun berarti tidak sekali waktu atau kadang-kadang, suka-sukanya begitu. Tetapi rupanya kata bertekun di sini artinya terus mendampingi, selalu ada bersama-sama. Nah, kata persekutuan dari kata, saya maaf tidak sempat saya cantumkan, dari kata koinonia. Nah, kata koinonia itu memiliki arti berbagi, membagi bersama-sama. Ada rasa kebersamaan bahwa kita merupakan bagian dari yang lain. Nah, jadi ini mengikis spirit individu. Ya, ini mengikis spirit mementingkan diri sendiri. Bahwa kita merasa kita perlu memberikan kontribusi, kita perlu share, kita perlu berbagi, kita perlu membangun bersama-sama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi komunitas itu adalah tempat ya untuk kita share and care, tempat kita berbagi dan memberikan perhatian. Kita membutuhkan orang lain, kita tidak bisa sendirian. Mengapa tema kita indahnya persaudaraan di dalam Kristus. Saudara, gaya hidup Kristus itu merupakan gaya hidup saling. Nah, menarik kalau kita menghitung dalam Perjanjian Baru, ada 58 kali kata satu sama lain. Ini sesuatu yang menarik. Jadi kata saling itu bersifat positif lalu membangun, tentu berdasarkan firman Tuhan. Dan pondasinya itu adalah Kristus. Saudara, saya katakan tadi kata saling ini ada, ya, kata saling ada 23 kali dalam Perjanjian Baru, berarti menyadari bahwa saya tidak bisa bertumbuh sendiri. Artinya saya tidak bisa membangun kehidupan rohani saya sendiri, dan saya menyadari peran saya dalam pertumbuhan orang lain. Jadi ada take and give. Jadi saya perlu orang lain untuk bertumbuh, tapi kehadiran saya pun dibutuhkan oleh orang lain. Jadi kita tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu ada dalam sebuah komunitas. Artinya kita butuh teman, butuh sparing partner. Ya, waktu misalnya ketika pertama awal kita menikah. Ya, waktu pacaran terkesan semuanya indah. Kita punya bayangan kayak film India, berjalan di taman bunga slow motion, terbang melayang. Tapi ketika kita menikah satu rumah, ada banyak kejutan sehingga ada kesimpulan yang kita buat, kok tidak seindah warna aslinya. Lalu mulai cekcok. Sebenarnya cekcok itu untuk cocok. Karena apa? Kita butuh sparing partner. Jadi kita perlu belajar dengan adanya pasangan hidup misalnya, itu akan membentuk karakter kita. Kita butuh teman termasuk dalam membangun kehidupan rohani.
Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kita membutuhkan orang lain. Jadi kita membutuhkan persekutuan, sehingga adanya persekutuan itu membuat terjadinya perubahan. Nah, untuk itu kita perlu belajar saling menerima dan saling membangun. Masih ada berapa ayat lagi untuk sebagai pengantar kepada eksposisi 1 Yohanes pasal 4 tadi yang kita baca. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat, perhatikan, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi kalau kita betul-betul menyadari kita sudah disucikan karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mengamalkan kasih persaudaraan. Sehingga tema yang kita bagikan pada malam ini adalah indahnya persaudaraan dalam Kristus, karena kita sama-sama sudah menyucikan diri kita dalam ketaatan oleh kebenaran. Saudara, kasih persaudaraan sesuatu yang menarik. Ya, jadi orang yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Nanti kita akan coba meneliti. Kita sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Dan bukan karena ikatan yang lain. Ikatan yang lain bisa berubah. Ya, kita bisa mengasihi, kita bisa dikasih orang lain karena ada catatan-catatan. Jadi kasih yang berdasarkan kondisi. Tapi dalam Tuhan kasih yang unkondisional, yang tidak melihat kondisi. Jadi kasih yang walaupun apapun terjadi, aku tetap mencintai kamu. Kalau yang dari luar, enggak. Ada uang, abangku sayang. Tak ada uang, abangku tendang. Nah, saudara, jadi persaudaraan di sini persaudaraan yang berdasarkan anugerah. Kalau kita meneliti misalnya Yohanes pasal 1, ketika kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita masing-masing, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Berarti ya kita semua adalah bersaudara di dalam Kristus. Jadi bicara persaudaraan bukan hanya ikatan darah, tapi dalam Kristus memungkinkan kita menjadi saudara. Tapi ingat, persaudaraan di sini adalah karena anugerah. Nah, sehingga ketika kita menyadari persaudaraan karena anugerah, maka kita tidak boleh berpura-pura ya dalam mengasihi, namun ada kesungguhan dalam kemurnian. Saudara, kasih itu merupakan ciri dari anak-anak Tuhan yang tidak boleh dihilangkan dalam situasi kondisi apapun. Kita tetap mengasihi. Nah, saudara, mari kita akan fokus ke ayat yang saya bacakan tadi di awal. Ya, saudara, saya mencoba menyampaikan secara simpel apa menjadi pesan dari ayat yang kita baca tadi. Ada tiga hal yang menarik di sini kita melihat. Hakikat dari kasih itu. Yang kedua, bukti dari kasih itu. Yang ketiga, inisiatif. Lalu apa implikasinya? Nah, saudara yang kasih, kasih merupakan salah satu elemen yang terpenting dalam kehidupan kita. Satu hari saya pernah berkunjung ke panti asuhan. Ketika sampai di panti asuhan dengan segala harapan bahwa ada ketenangan, ada pelayanan lebih baik. Tetapi ketika sampai di sana, anak-anak panti asuhan ini bikin ulah, bikin keributan. Ya, pemuji ketika pimpin pujian, suaranya tidak bisa didengar karena bikin keributan. Lalu saya bisiki teman-teman pembimbing, ayo coba didampingi teman-teman yang sangat aktif. Dipegang pundaknya, dipeluk, didampingi. Dan luar biasa. Ketika saya juga mencoba untuk menyapa, apa kabar nak? Saya peluk dia, saya dampingi, ayo kita nyanyi sama-sama. Jadi diam. Dan rupanya dia merasakan sentuhan. Ada sentuhan, ada perhatian. Dan itulah ya ekses dari kasih. Karena semua manusia ingin dicintai. Nah, yang pertama kita hakikat. Nah, dalam ayat 7 dan 8 tadi kita melihat Allah adalah kasih.
Ya, jadi hakikat Allah adalah kasih, bukan Allah adalah pengasih. Benar, banyak ayat mengatakan Allah adalah pengasih dan penyayang. Itu menunjukkan salah satu dari karakter Allah. Tapi ketika dikatakan Allah adalah kasih, karena Allah menyatakan kasih. Jangan dibalik. Kalau dibalik bisa berbahaya. Sehingga kasih itu diberhalakan. Ya, kasih itu bisa disalah mengertikan. Kasih itu bisa dimanipulasi kalau dibalik. Ya, kasih itu juga bisa bikin celaka anak-anak gadis misalnya. Karena kasih itu bukan Allah. Karena kasih tidak mungkin menyatakan Allah. Kecuali pandangan ajaran sesat dari gereja COG zaman tahun 80-an awal. Ya, Children of God. Mereka cinta kasih ditekankan. Jadi Allah adalah kasih, jangan dibalik. Satu hari dalam perjalanan retret, ya, kami dari Kaliurang, ya, lalu hujan deras. Sampai di Magelang hujannya berhenti. Mobil berjalan terus. Ketika mendekati Banyumanik kami berhenti, lalu ingin beli rambutan. Teman kami ketika berhenti, sepasang sejoli yang sedang pacaran. Rupanya kreativitas muncul ketika melihat kaca mobil penuh dengan debu. Sudah melengket akibat air dari debu nempel. Lalu kreativitasnya muncul apa? Mereka menulis nama mereka di debu yang nempel di kaca. Maya Tutu. Minta maaf kalau ada yang namanya sama ya. Yang cewek namanya Maya, yang laki namanya Tutu. Lalu setelah menulis itu, bukannya ikut teman-teman beli rambutan, tapi justru masuk ke mobil lagi, menikmati tulisan yang mereka tulis di kaca mobil. Waktu masuk ke dalam mobil, yang dilihat bukan, yang dibaca bukan Maya Tutu, tapi otot ayam. Ini jangan dibalik ya. Allah adalah kasih. Kasih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hakikat Allah. Seperti misalnya panas, gak bisa lepas dari matahari. Jadi menyatu, itu hakikat Allah. Allah adalah kasih, dan itu bukan bersifat impersonal, tapi bersifat personal. Jadi tanpa kepribadian tidak mungkin ada kasih, karena memang Allah adalah kasih. Karena sesuatu yang tidak berpribadi tidak memiliki kapasitas untuk mengasihi atau menghargai kasih. Jadi kita paham, Allah adalah kasih. Camkan dulu ini. Ketika kita membangun, ketika kita menyatakan indahnya kasih persaudaraan, kita sadar kasih adalah elemen yang paling penting dibutuhkan oleh manusia. Nah, saudaraku, yang kedua, kita lihat bukti. Bukti kasih Allah di dalam sejarah. Kasih itu betul-betul terbukti. Ya, terbukti di dalam sejarah. Nah, saudara, dalam ayat 9 tadi kita melihat, mengamati. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudaraku, bukti kasih Allah dalam sejarah. Perhatikan ayat 9, kata dinyatakan. Menarik kata dinyatakan dari kata epanerote. Dari kata panero. Kata panero itu disingkapkan, diperlihatkan. Apa yang tadinya tersembunyi dibukakan. Namun saya lebih setuju, lebih tepat kata yang dinyatakan ini lebih tepat menunjukkan atau memanifestasikan. Beberapa terjemahan bahasa Inggris menggunakan itu, memanifestasikan. Jadi Allah memanifestasikan kasihnya dengan mengutus anaknya yang tunggal. Kata tunggal itu monogenes. Itu bukan menjelaskan keterpisahan antara Yesus dengan Bapa. Kesatuan antara Bapa dengan anak luar biasa. Namun demi cintanya kepada saudara dan saya, Yesus diutus. Bapa merelakan. Perhatikan kata di tengah
tengah-tengah kita. Dari kata enhemin, ini mempertegaskan historisitas pembuktian tersebut. Jadi kisah ini bukan kisah dongeng. Ya, Allah adalah kasih, kasihnya sudah ada sejak dulu. Kalau kita melihat Alkitab, ketika Alkitab ditulis oleh Musa, ya, kurang lebih 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Diungkapkan dalam Kejadian 3:15. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berbicara kepada Adam dan Hawa, di manakah kau? Allah mencari. Jadi kasih Allah, kasih yang mencari, yang terhilang. Lalu Allah berbicara kepada Adam dan Hawa, melalui keturunanmu Adam dan Hawa akan meremukkan kuasa si ular. Itu wujud kasih Allah. Kalau manusia kan enggak. Kalau sudah melakukan kesalahan, sudah tidak ada pengampunan. Allah memberikan solusi pada Adam dan Hawa. Lalu kemudian 700 tahun sebelum Yesus lahir, datang menjadi manusia. Lewat Nabi Yesaya, dikatakan lewat seorang gadis. Dan melahirkan anak laki-laki. Dan namanya Immanuel. Sejaman dengan Yesaya pun dikatakan oleh Nabi Mika. 700 tahun sebelum Yesus lahir, tempatnya di Betlehem Efrata. Dan itu terbukti, itu kasih Allah. Dan Yesus datang bernatal menjadi manusia. Tanpa datang menjadi manusia, maka tidak ada penebusan dosa. Yesus perlu datang ke dunia ini. Karena tanpa adanya kematian di Bukit Golgota, maka tidak ada pendamaian, tidak ada rekonsiliasi. Yesus perlu datang menyatakan kasihnya untuk menyelamatkan setiap manusia yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi harganya mahal. Itu sejarah. Yesus betul-betul datang untuk kita. Ini fakta. Jadi kasih Allah dalam sejarah. Sampai detik ini Allah tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Nah Saudaraku, yang ketiga kita lihat inisiatif. Inisiatif Allah dalam mengasihi kita. Allah yang menjadi inisiatornya. Manusia enggak mungkin. Dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 dikatakan segala kesalehan manusia di hadapan Allah seperti kain kotor. Minta maaf, kain kotor dalam versi terjemahan Ibrani itu menggambarkan, minta maaf, pembalut wanita. Artinya apa? Jadi apapun upaya manusia untuk menggapai sorga itu adalah sia-sia. Bagaimanapun baiknya manusia di hadapan Allah, semua kotor. Mengapa Yesaya berkata dalam Yesaya 59 ayat kedua mengatakan yang membuat kita terpisah dengan Allah itu adalah dosa. Jadi manusia tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Sehingga Allah yang berinisiatif menyatakan kasihnya. Perhatikan tadi, kata di tengah-tengah kita dalam ayat 10 juga dikatakan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kita, maaf ini saya hapus tadi ya. Jadi perhatikan sini, bukan kita yang sudah mengasihi Allah. Ya bukan kita. Ya, tetapi Allah yang mengasihi kita. Sungguh luar biasa, ini inisiatifnya Allah. Mengapa ketika Yesus dikomplain oleh ahli Taurat dan orang Farisi, mengapa Yesus duduk makan bersama-sama dengan Zakius? Yesus katakan dalam Lukas 19 ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-15, kisah uang yang hilang, domba yang hilang. Saudaraku, uang hilang, domba hilang, anak yang hilang. Itu ingin menjelaskan bahwa Bapa sungguh-sungguh memiliki kasih. Kasih yang mencari, inisiatif datang dari Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah semestinya, ini menjadi pedoman bagi kita. Sehingga kita dapat memperlakukan orang lain. Sehingga kita bisa berkata hari ini, indahnya persaudaraan di dalam Kristus.
sebagai implikasinya. Dari ayat kita baca tadi, kalau Allah yang berinisiatif menyatakan kasihnya kepada bapak, ibu, saudara, dan saya, bagaimana implementasinya? Bagaimana kita meresponi kasih Allah itu? Allah adalah kasih. Dan bukti kasihnya adalah dia mengutus Yesus untuk menjadi, maaf pakai bahasa Jawa, menjadi tumbal atas dosa kita. Menjadi substitusi, menjadi pengganti. Tanpa ada penggantian maka tidak ada keselamatan bagi setiap manusia. Karena akibat dosa itu maut bagi manusia. Dan dia adalah sang inisiator. Nah, menyadari hal ini, yang pertama, mari kalau kita berkata indahnya persaudaraan dalam Kristus, kita mengasihi karena kasih itu berasal dari Allah. Ini sebuah ajakan. Jadi apapun alasan kita, bagaimanapun kondisinya, kita diminta untuk mengasihi. Siapa? Orang yang ada di sekitar kita. Aku di tengah-tengah COVID ini, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan, saya lihat. Ada dokter, ada pengacara dari saudara kita seberang. Akibat media sosial yang luar biasa, banyak menayangkan kesaksian. Dokter ini dokter yang punya nama. Datang menghampiri saya, Bapak Pendeta, mohon petunjuk, saya ingin dibimbing. Dan beliau sudah 1 tahun ini bergereja tempat kami. Dan sudah dibaptis karena beliau ingin segera dibaptis. Ada pengacara, ada beberapa lagi. Rupanya ada banyak orang yang gelisah. Beliau datang ke gereja lain gak mau layani. Ketakutan, jangan-jangan ini ada apanya. Saya melihat ketulusan beliau, beliau seorang dokter bahkan punya balai pengobatan dan kerja di rumah sakit yang cukup terkenal, punya nama. Beliau ngambil keputusan. Saudaraku, mari kita belajar untuk mengasihi siapapun orangnya. Terutama kalau kita belajar dari surat 2 Petrus, kita mulai mengasihi orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Baru kemudian orang lain. Yang kedua, kita mengasihi karena Allah sudah mengasihi kita begitu rupa. Bukti kasihnya jelas. Dia datang untuk kita. Ya saudaraku, kalau kita melihat misalnya dalam Roma pasal 5, saya tidak usah bacakan karena saya ingin batasi karena memang kalau tempat saya 1 jam saya khotbah. Ya saudara, dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 7 ada 3 hal yang menarik kita melihat. Bagaimana posisi, bagaimana kondisi kita di luar Tuhan. Yang pertama dikatakan ketika kita masih lemah dalam teks Yunaninya, ketika kita tidak berdaya. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8, ketika kita masih berdosa. Lalu dalam ayat 10, ketika kita seteru. Jadi 3 hal menarik. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih musuhnya Allah, justru Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Jadi kasihnya bukan oleh karena kita lebih dulu mengasihi dia. Ya, jadi tidak ada andil, tidak ada jasa bagi kita. Sehingga Allah merasa berhutang budi dengan saudara dan saya. Justru dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi keterpisahan dengan Allah, justru Yesus datang untuk saudara dan saya. Nah, kalau kita sadar begitu besar kasih Allah kepada kita, mari kita perlakukan orang lain seperti Tuhan sudah memperlakukan kita. Yang ketiga, kita mengasihi karena orang lain melihat Allah melalui kasih kita. Ayat 12, tidak ada yang melihat Allah. Tapi perbuatan kasih kita, membuat orang melihat Allah hadir. Sikap yang kita tunjukkan pada orang lain, orang merasakan kehadiran Yesus dalam hidup saudara dan saya. Seorang pendeta yang saya kagumi, beliau sudah almarhum, doktor teologi, pernah menjadi pendeta di GBI, Gereja Baptis Indonesia di Jalan Kawi. Lalu kemudian setelah beliau emeritus, beliau bertugas di sebagai konsulen, sebagai penasehat, ya pendeta,
artinya pembimbing ya, konselor di rumah sakit Baptis di Kediri. Suatu hari ketika, karena anaknya juga adik kelas saya waktu saya mengambil bidang sekolah teologi Yogyakarta, saya tanya Bapak almarhum Pendeta Sukirman, Pak, Bapak tertarik kepada Kristus apa karena diinjili? Beliau katakan tidak, Pak. Lalu, Bapak kok bisa menjadi Kristen? Saya melihat orang Kristen. Syukur ya Pak ya, Bapak melihat orang Kristen yang baik sehingga Bapak menjadi Kristen. Saudaraku, ini sebuah ajakan bagi kita. Kita bisa menyatakan kehadiran Tuhan lewat sikap kita kepada orang lain. Dunia sedang membutuhkan kita. Nah, saudara yang saya kasih, sebagai pesan terakhir dari kita, Roma pasal 15 ayat 7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Kita belajar welcome, menerima orang lain seperti Yesus, sama seperti Kristus sudah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi kita belajar menerima orang walaupun kita punya alasan untuk sulit menerima orang tersebut. Di India, ya, seorang hamba Tuhan dengan satu keluarganya, istrinya, anak-anaknya dibunuh semuanya. Tapi dia menyanyikan pujian, mengikut Yesus itu keputusanku, ku tak ingkar. Dia ketika terakhir, ketika dia diancam, kamu mau nyusul istrimu dan anak-anakmu, dia rela, aku tidak akan mungkin mengingkari Yesus yang menjadi Tuhanku. Dan apa yang terjadi? Kepala suku di satu kampung mengambil keputusan mengikut Tuhan. Saudara yang saya kasih, kita belajar menerima orang lain. Saling menerima adalah sikap yang serasi, selaras dengan sikap Kristus yang sudah menerima kita. Seperti saya katakan tadi, Roma 5 ayat 6-10, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih musuhnya Allah, justru Yesus mati untuk Anda dan saya. Saudara, kebersamaan dapat kita bangun pada saat kita merelakan diri untuk menerima orang lain dengan kelebihan atau kekurangannya. Kadang-kadang kita komplain, bagaimana saya bisa menerima orang tersebut? Karena dalam faktanya orang tersebut jahat kepada saya. Mungkin kita komplain dengan Allah, saya punya alasan untuk sulit mengampuni dia. Tapi Tuhan berkata, justru lewat orang tersebut, aku ingin buat sesuatu untuk kamu. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima. Saya banyak belajar tentang kehidupan ketika tidak dianggap, ketika tidak dihargai, ketika dilecehkan, ketika disingkirkan. Rupanya Tuhan kalau punya rencana terhadap kita, tidak ada yang bisa batalkan siapapun orangnya. Mari kita belajar hal ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar menerima orang lain. Saya tutup. Kalau kita melihat dalam Mazmur 133, saya perlu bacakan ayat ini karena kita bicara tentang kasih persaudaraan, indahnya persaudaraan Kristus. Dalam ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama-sama dengan rukun. Ini sebuah pernyataan yang menarik. Dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama-sama dengan rukun. Ini dasar teologis yang baik untuk kita pikirkan ketika kita bicara indahnya persaudaraan dalam Kristus. Daud berbicara kepada 12 suku yang tadinya tercerai-berai, sekarang menyatu. Dikatakan sungguh. Lebih tepat kalau dalam teks bahasa Ibrani, saudaraku, dari kata hine, ya kata hine, dalam bahasa Inggris behold, lihatlah, sambil menunjuk 12 suku, lihatlah, alangkah baiknya dan indahnya, alangkah menarik dan bergunanya, kalau kita hidup rukun, artinya kalau kita hidup dalam kebersatuan, dalam kasih persaudaraan alangkah baiknya. Dalam ayat 3 dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan
perintah berkat kepada kita ketika kita hidup dalam kasih persaudaraan. Kita butuh teman seperti arang yang menyala ini. Kalau arang yang menyala ini kita keluarkan dari anglo, arang itu akan mati. Jadi kehadiran orang lain saling mendukung. Mari kita belajar menerima orang lain. Walaupun kita gak suka. Dan dibutuhkan kerendahan hati. Saya dari dibesarkan, tadi saya katakan di desa. Saya lihat dua ekor kambing di jalan setapak di sawah. Dan kambing ini bukan beriringan, berlawanan arah. Saya punya bayangan, sama-sama punya tanduk. Pasti ini berantem, itu kacamata saya sebagai manusia. Tapi menarik, gak tahu kambing ini sudah bertobat mungkin. Kambing yang satu duduk jongkok, yang satu lompat. Dan saya berpikir, kalau kambing saja bisa merendah, kenapa kita tidak? Mari kita bangun kebersatuan. Suatu hari saya melihat semut. Semut itu kecil. Tapi yang buat saya tertarik, semut yang kecil membangun kebersamaan dengan teman-temannya, menggotong, mengangkat bangkai cecak. Ini sesuatu yang menarik. Jadi kalau kita membangun kebersamaan kita, maka kita bisa buat sesuatu yang jauh lebih baik. Di tengah-tengah kondisi yang masih merangkak untuk lebih baik lagi, baik dalam pemulihan ekonomi dan dalam menghadapi juga situasi politik akan kita hadapi dan kondisi juga kesehatan, mari kita belajar menyadari dalam Kristus memungkinkan kita membangun kasih persaudaraan. Sebagai konklusi, kasih merupakan suatu pilihan. Walaupun kita tidak dimengerti, kita tidak dihargai oleh orang yang kita cintai, tetapi kasih Allah itu memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Kasih Allah itu memungkinkan kita menerima orang yang mungkin tidak kita sukai. Tapi kita belajar welcome. Perhatikan. Ketika kita belajar menerima orang itu berarti ada spirit. Forgive and forget. Kita belajar mengampuni dan melupakan. Kasih itu tidak dimulai dari orang yang kita cintai. Tapi dari hati kita untuk mereka. Jangan menunggu orang lain. Suatu hari, selama pergumulan bahkan satu tahun, saya punya gengsinya juga tinggi. Saya merasa saya paling benar. Saya buat tim dengan seorang pengusaha ketika merintis pelayanan. Beliau punya pengaruh besar. Sehingga Bapak Pendeta saya ditekan. Bapak pendeta saya katakan, mentor saya katakan, kamu mengalahin, kamu kan hamba Tuhan. Saya bilang dalam hal ini saya tidak bisa mengalah. Tapi satu saat ketika Sincianan, waktu itu saya masih pacaran dengan istri saya. Istri bilang, kamu mengalah lah. Lalu saya ke rumahnya, lagi hujan lebat. Siapa? Henoko. Lalu saya bilang, Sinden Kuala. Dia peluk saya ingin minta maaf atas kekerasan hati saya. Dia bilang, ayo kita makan. Apa yang saya duga saya akan didamprat, dimarahin? Enggak. Kadang-kadang kita sulit ya, minta orang lain dulu menerima kita. Kita belajar menerima orang. Hati saya penuh dengan damai sejahtera, sehingga sampai hari ini saya baik dengan beliau. Untuk menang atas penderitaan, kita tidak butuh mujizat Tuhan. Yang kita butuh adalah kasih persaudaraan. Sehingga kita bisa berkata indahnya persaudaraan. Saya tadi memikirkan ketika menyiapkan ini. Di tengah-tengah orang jaga jarak, jarang bertemu. Ajaib ketemu dengan Konjin Pak Darsono. Dan bukan sekali dua kali. Beliau bertiga pengusaha-pengusaha ketemu makan bareng. Sempat saya gak jarak lama-lama. Gak bisa Konjin orangnya grapia. Apa Henok apa kita duduk akhirnya. Dan rupanya setelah aman, beliau tawarkan, Pak Henok ada jamu Pak Jokowi, mau enggak? Boleh saya minta? Diberikan resep jamu sehat Pak Jokowi. Saudaraku, marilah kita giat menggerejakan keluarga dan mengkeluargakan gereja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu teduh sejenak, berdiam diri. Kalau saat-saat yang lalu ada banyak hal yang membuat kita kecewa, dengarkan.
Tema Mandarin Night kali ini adalah indahnya persaudaraan dalam Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus, hal itu mungkin terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin, karena Allah mengasihi kita dan Allah membuktikan kasihnya. Dan dengan kita mengasihi, kita menyatakan Allah lewat kehidupan kita. Kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapa, buat firman-Mu yang kami dengar. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, terjemahkan dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih sukacita dalam suasana Imlek yang kami rayakan ini. Boleh kami memiliki niat yang baik, tekad yang baik, komitmen yang membaik untuk membangun kebersamaan kami, terutama dengan saudara seiman. Karena dalam Kristus begitu indah persaudaraan itu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pak Adik. Puji Tuhan luar biasa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita percaya Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih, dan terus hidup dalam hati kita sampai selama-lamanya. Karena tentunya kasih yang memampukan kita. Marilah bersama-sama kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari bersama-sama kita nyatakan kasih Allah, kasih Tuhan yang terus mengalir, melimpah dalam hidup kita kepada saudara kita tercinta, kepada siapapun yang kita temui dalam keseharian kita. Nyatakan kasih Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian kasih Bapa. Even 爱从天而来，比山高，比海深，却不懂，摸不透，艰难的结。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中是一份爱。 活出来，耶稣的爱，耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我，心中熊熊爱我。 我们一起向世界活出来。 Mari bersama-sama kita resapkan dalam hati, nyatakan kasih Tuhan yang terus luar biasa di dalam hidup kita. Bersama-sama mari hadirin kasih Bapa. Dapat dilihat namun nyata. Yes, Jesus. Mari saling mengasihi, marilah berbagi, marilah mewujudkan kasihnya. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir, penuhi hidupku, tuh jadi berkat tuh sesama. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku. Mari kita nyatakan kasihnya. Boleh kita mengangkat tangan bangkit berdiri bersama-sama hadirin. Bersama kita puji nama Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, karena Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih yang luar biasa. Mari bersama-sama kita boleh nyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Let's sing together. Kasih Bapa dari surga yang tinggi dan
Jesus. Mari saling mengasihi, marilah berbagi, marilah mewujudkan kasihnya. Kasih Bapa luar biasa, Engkau Yesus. Mengalir dalam hidup kami Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya Tuhan, Kau begitu luar biasa. Kasih Yesus, kobarkan api di hatiku. Mari kita wujudkan kasihnya. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur malam hari ini untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Biarlah kasih yang sudah kami rasakan, kasih yang kami alami, sungguh boleh kami pancarkan, boleh kami bagikan secara khusus bagi orang-orang yang berrelasi dan berinteraksi dengan kami. Sehingga orang-orang yang melihat kami boleh melihat Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau bersatu hati berdoa untuk Komisi Dewasa GKI Karangsaru. Tuhan berkati seluruh pengurus. Berkati setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 ini. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan ketika kami boleh merayakan, kami boleh mengadakan Mandarin Night. Tahun yang lalu kami tidak mengadakannya. Namun Tuhan berkenan untuk mengingatkan kami di malam yang bahagia ini, indahnya persaudaraan di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Komisi Dewasa GKI Karangsaru akan Tuhan pakai untuk boleh terus bersama-sama dengan keluarga-keluarga, pasangan suami istri yang ada di GKI Karangsaru, bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Sehingga di tengah tantangan zaman ini, keluarga-keluarga secara khusus yang ada di GKI Karangsaru boleh tetap hidup dalam kasih yang sejati. Boleh menebarkan cinta di antara anggota keluarga. Dan bukan hanya keluarga itu, namun keluarga kami boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Komisi Dewasa dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong kami sehingga setiap kegiatan, setiap hal yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga secara khusus di GKI Karangsaru ini. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami. Bapa di surga, malam hari ini kami berdoa untuk kegiatan gerejawi di gerejamu di tempat ini. Kami bersyukur atas ibadah minggu dan persekutuan-persekutuan tengah minggu yang telah boleh berjalan secara onsite. Kami bersyukur atas kesempatan di mana kami boleh kembali untuk merasakan indahnya persekutuan dengan sesama dan dengan Tuhan. Kami berdoa untuk acara-acara tengah minggu, pembinaan-pembinaan, persekutuan-persekutuan tengah minggu. Kiranya acara-acara ini boleh menjadi sarana bagi kami untuk tumbuh bersama di dalam Tuhan. Berikan kerinduan kepada setiap umat-Mu untuk boleh hadir bersama-sama bertumbuh, belajar akan firman Tuhan. Sehingga setiap acara yang sudah disediakan, yang sudah dirancangkan, boleh berguna bagi pertumbuhan iman percaya kami. Kami berdoa untuk kegiatan rutin komisi-komisi di GKI Karangsaru, berbagai persekutuan yang ada, kiranya Tuhan juga berkati, Tuhan ketuk akan hati setiap umat-Mu untuk boleh hadir di dalam persekutuan-persekutuan kategorial yang ada, sehingga kami boleh terus bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Inilah permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan sudah berkenan memimpin dan menuntun setiap bidang pelayanan dan juga komisi di dalam menetapkan program 2023. Dan kami sudah menetapkannya bersama dan mulai melaksanakannya. Kami sungguh rindu setiap program pelayanan yang boleh ditetapkan, dicanangkan ini, boleh dilakukan dengan sepenuh hati, membangun kehidupan kerohanian kami, namun juga membangun kehidupan
jemaat secara keseluruhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani ataupun merasakan dampak kegiatan pelayanan yang dilakukan melalui GKI Karangsaru Semarang. Bapa Surgawi, mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu ya Allah, supaya tetap Tuhan tanamkan di dalam hati kami cinta kepada Tuhan di dalam segala sesuatunya. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang bukan hanya bertumbuh, tetapi juga menghasilkan buah, buah yang lebat, dan di dalamnya menjadi kesaksian yang harum bagi nama Tuhan. Banyak orang boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui kegiatan pelayanan yang dilakukan melalui gereja-Mu di tempat ini. Sekali lagi kami serahkan doa permohonan kami, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam melaksanakan seluruh kegiatan program pelayanan Gereja Kristen Indonesia Karangsaru Semarang di tahun 2023 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, pada malam hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu datang memohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu lemah dan terbatas di dalam segala pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Secara manusia kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Ada banyak pergumulan terkait relasi kami dengan sesama yang mungkin hari ini sedang dingin, sedang rusak. Kami berdoa untuk kondisi perekonomian yang hari ini juga mungkin tidak stabil. Kami berdoa untuk pergumulan akan sakit penyakit yang masih sampai hari ini kami derita. Bapa yang baik, kami tidak sanggup jika kami berjalan seorang diri. Kami butuh Tuhan, Engkaulah tempat kami bersandar. Dan biarlah kehadiran-Mu di tengah-tengah pergumulan yang jemaat Tuhan alami, membuat kami punya kekuatan untuk dapat menapaki hari-hari ke depan. Bapa yang baik, berikan kami hati yang mau terus berserah, menaruh harap kami hanya kepada Tuhan. Bapa yang baik, kekuatan kami terbatas, kemampuan kami terbatas, pengalaman kami terbatas, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang kuasanya memampukan kami untuk dapat melihat segala persoalan ini. Ada Allah yang jauh lebih besar daripada segalanya. Kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat melihat akan kasih setia dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam segala pergumulan yang saat ini sedang dihadapi. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan yang sudah kita rasakan dalam keseharian kita. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 86 ayat 12 mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan segenap hati dan memuliakan Allah untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur ayat pasal 86 ayat 12 berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dalam wujud persembahan syukur. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan Kris GKI Karangsaru berikut ini. Atau dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, pelataran gedung Maranatha, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita semua berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Bapa untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini, di mana kami menyanyikan lagu-lagu memuji Engkau begitu rupa karena kasih Engkau yang sungguh luar biasa Bapa. Engkau mengajarkan kepada kami untuk saling menyayangi saudara-saudara kami, menyayangi, mencintai sesama kami. Terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan sebagai wujud
rasa syukur kami kepada Engkau Bapa. Terimalah Bapa persembahan ini. Engkau layakkan, Engkau sucikan sehingga dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, dengan tema yang luar biasa, indahnya bersaudara di dalam Tuhan. Inilah yang bersama-sama terus kita akan hadirkan di dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Marilah bersama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Kembali kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan begitu baik, karena kasih-Nya yang selalu tercurah untuk kehidupan kita. Marilah kita menyanyikan satu lagu yang sangat istimewa, Dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Perlihatkan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa, kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari bersama-sama kita semakin terus bersaudara di dalam Tuhan. Nyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita ada satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa surgawi pemberi kurnia. Puji Bapa surgawi pemberi kurnia. Biar dunia tahu, biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkat-Mu begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Puji Tuhan, kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Mandarinet dari gereja Karangsaru telah terlaksana luar biasa. Dan terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah bergabung, yang sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama harapan kita agar Anda semuanya selalu dikaruniai kesehatan, dikaruniai segala hal yang terbaik. Segala pekerjaan akan Tuhan karuniakan berkat kelancaran, rezeki terus melimpah sampai selama-lamanya. Amin, kiranya kasih dari Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita semua. Sehingga kita dapat menjadi berkat dan membawa sukacita untuk orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi untuk seluruh jemaat yang sudah hadir dan bergabung dalam Mandarin Night malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon nanti jemaat dapat menunggu arahan dari para penatua untuk secara teratur dapat meninggalkan ruang ibadah. Baik, melalui pintu yang hadir di sebelah kanan kami atau pintu sayap utara, dipersilakan dapat meninggalkan ruang gereja ini dengan tidak berdesak-desakan. Dan semoga kita dapat kembali berjumpa di lain kesempatan dengan penuh sukacita, dengan berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Baik, dan bersama dengan Steve Handoyo, terima kasih baik and friends. Bersama dengan saya Marcel Aditya. Dan saya Chris Novita, kami ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Salam untuk keluarga di rumah. You even I 终点而来比山高比海深却不懂莫不在情感的结因为有你因为有我开心给用心爱却不懂 有一份爱活出来耶稣的爱激励我敞开我的生命让自己成为别人祝福耶稣的爱天让我 Mari kita wujudkan kasihnya. Saling mengasihi, marilah berkati, mari.
kasih Yesus mengalir memenuhi hidupku, menjadi berkat untuk sesama. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyucikan kasihnya.